Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC. Ya oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal coba ya untuk menggunakan ya combo air ditambah combo listrik cuy. Jadi untuk combo airnya ya, untuk combo airnya di sini kita bakalan coba ya untuk menggunakan Jabuja, kemudian Haku dan juga Kisame ya. Wow, Jabuja ya cuy, salah satu karakter terbaik ya, karakter S terbaik untuk saat ini cuy. Bener-bener meta ya, bener-bener meta karena dia bisa loncat ke belakang dan langsung menghajar musuh yang ada di belakang cuy. Terus kemudian ada Lord Kisame yang baru gue up ya kemarin cuy, dan sisanya gue pakai si Haku ya untuk ininya cuy, pakai Haku ya, lumayan ya, lumayan Haku rada begitu berguna lah cuy. Dan untuk combo listriknya ya, untuk combo listriknya di sini gue bakal coba ya untuk menggunakan si Kakashi Sasuke ya, Sasuke dan Sasuke ganteng cuy, Sasuke Tato dan Sasuke ganteng. Sasuke Tato itu yang ini ya cuy, yang dicipok sama si ini, yang dicipok sama siapa namanya, yang dicipok sama si Itachi cuy. Tar dulu, mana Sasuke Tato ini ya, Sasuke Tato cuy, ini dia Sasuke Tato ya, lumayan cuy, walaupun kurang begitu wow ya. Apa ini Sasuke ganteng nih, Sasuke ganteng ini ya, Sasuke Tato gue mana cuy, ya itu cuma itu doang ya Sasuke gue cuy ya. Oke nice lah, kita coba bakal menggunakannya cuy di arena ya. Kita bakal gunakan combo air dan juga listrik secara bersamaan cuy. Kita coba pergi ke arena ya. Jangan terlalu ini dulu cuy, ngehajarnya ini ranking 12 nih. BP-nya lumayan cuy. Ada Jabuja juga cuy. Semua orang kayaknya pakai Jabuja cuy. Semua orang, nah ini dia pakai Jabuja juga cuy. Pakai Jabuja juga, gila lo cuy. Gak pernah lepas dari Jabuja, memang lagi meta-meta terbaik nih Jabuja ini cuy. Ini juga sama ya, dia juga gak lepas dari si Jabuja ya. Gak terlepas dari si Jabuja. Kayaknya kita bakalan coba saja untuk melawan Moonlight ya. Kita bakalan coba untuk melawan Moonlight ya. Kita sekarang bakal obrak-abrik dulu ya untuk ininya. Kita pakai 3 water kita cuy. Kita pakai si Jabuja, terus kemudian pakai si Haku ya. Pakai si Haku dan satu lagi kayaknya siapa ya cuy untuk ininya ya. Satu lagi itu si Haku Kisame ya. Teman Kisame itu gue rada gimana itu pakai Kisame, tapi nggak apa-apa lah, kita pakai saja. Dan untuk lightningnya kita pakai ya, kita pakai si Sasuke ya, kita pakai Sasuke, terus kemudian siapa lagi ya, Sasuke, aduh Sasuke ganteng cuy, Sasuke ganteng, tapi nggak apa-apa lah, kita pakai Sasuke ini juga ya. Si kemudian si Kakashi ya udahlah ini cuy ya, ini dia ya, udah pakai cuy seperti ini ya. Lightning ya, Lightning 2 si Sasuke ganteng sama si Kakashi ya. Terus kemudian untuk waternya pakai si Jabuja, Haku dan juga si Kisame ya. Oke, dan kita bakal coba saja bisa win atau enggak cuy ya dengan kemampuan ini ya, dengan kemampuan ini. Oke, kita coba lihat ya, si Jabuja langsung ya ke belakang ya. Di sini dia ngehajar si Haku cuy, ngehajar Haku, dan Haku pun bakalan segera tewas ya, dihajar sama Jabuja ya. Dan Lightning kita juga di sini ya ngehajar si Jabuja. Menang ini cuy, menang apa namanya, menang elemen ya, menang elemen cuy. Sasuke ganteng gue lawan Jabuja cuy, Sasuke ganteng gue lawan Jabuja, dan Jabuja di sini ngehajar karakter yang ada di belakang. Dibantai-bantai dong bos, langsung dihajar ya. Tapi mereka punya Sasuke sini ya, punya Naruto One Tail cuy, punya Naruto One Tail. Aduh Sasuke gue dihajar cuy sama Naruto One Tail cuy. Ini aduh, mana si Jabuja gue masih ngelawan si ini lagi, masih ngelawan musuh lagi. Aduh ini mati cuy, tadinya aduh nggak jadi menang nih kayaknya nih, nggak jadi menang nih cuy. Sasuke, les gue Sasuke, masa kalah sama One Tail sama Jabuja, langsung kita hajar dari sini. Mamam mati cuy. Oke nice, bantu Jabuja. Jabujanya lama banget larinya cuy. Jabuja hajar, cakep, kena setun satu, dan gue juga kena setun, mampus. Mati cuy Jabuja musuh ya, Jabuja musuh mati cuy. Sisa pertarungan antara One Tail ya lawan si Jabuja ya, One Tail Naruto lawan Jabuja. Ayo Jabuja, masa kalah sama Naruto, gila cuy. Naruto set dia ningkatin attack cuy dan bisa ngeheal. Kampret memang nih si Naruto One Tail cuy. Oke nice Jabuja, cakep, kena setun, hajar buru mumpung kena setun bos. Aduh Jabuja gue sangat pelan banget ya, basic attacknya pelan banget cuy, dan damage-nya juga kalah cuy, damage-nya kalah. Duh mamam nih bos, ngeheal lagi, kampret banget sih Naruto cuy. Naruto nih jangkrik loh. Kayaknya kita bakalan kalah nih cuy, pertarungan antara One Tail ya melawan si Jabuja cuy ya. Kalah ini cuy, kalah ngereng ini mah. Kalah rank ya, dia rank SS dan bisa heal loh. Gila cuy. Wah kampret Naruto cuy.
Kampret banget Naruto. Ini udah pertarungan sisa 1 menit lagi ya. Dan masih belum ada yang kalah. Cetun dulu cuy. Kita kena setun malahan cuy. Aduh. Bahaya, bahaya. Ah, kampret. Wah, parah cuy. Dihajar sama Naruto Wantel cuy. Dihajar sama Naruto Wantel cuy. Jabuja kita cuy. Ih, menang bisa ngeheal doang di si kampret Naruto nih cuy. Matilah kita cuy. Tenang, kita balaskan dendam kita cuy. Kita balaskan dendam kita, tenang ya. Tenang Jabuja, bakal gue pakein lu ini ya. Bakal gue pak. Oke, kita beli aja satu ya, satu pertandingan. Tadi kita kalah lawan si Moonlight ya. Tadi kita kalah lawan Moonlight cuy. Aduh, nih harga diri kalah lawan Moonlight mah. Nih, gue ganti aja cuy. Gue pakai satu aja ya. Gue pakai satu yang ini ya, tipe water cuy. Tipe air gue pakai satu. Dan sisanya gue bawa ini ya, bawa Tsunade cuy. Bawa tanker gue cuy. Bawa tanker gue cuy ya. Gue gak mau adu Naruto cuy ya. Kita coba hajar Naruto menggunakan si Tsunade. Oke, cakep lu ya. Oke, Naruto dihadapin sama Tsunade. Yo, bisa gak lu lawan Tsunade sekarang ya? Dan bagian belakang ya, jabujanya cuy. Jabuja kita. Tapi tenang ya, ada Sasuke di sini dengan lightningnya. Mampus ya. Cakep nih. Oke, Sasuke asal jangan diganggu aja cuy. Sasuke jangan diganggu saja ya. Oke, mantep ya. Di sini pada mati sama Jabuja gue cuy. Gila, Jabuja gue dikeroyok bos. Jabuja gue dikeroyok. Ayo, Naruto sekarang mati cuy. Naruto nya dibantai sama si Tsunade cuy. Udah, yang penting lah karakter, karakter air 2, lighting 2 cuy. Dan ini dia serangan terakhir dari si Sasuke. Ya langsung right kiri. Mamam. Mati cuy. Ya gila cuy. Bedanya jauh banget cuy. Kita membawa si Tsunade dan gak bawa Tsunade cuy. Jadi si Tsunade memang overpower lah. Terlalu overpower lah Tsunade ini cuy. Terlalu overpower untuk Tsunade ini. Oke, gue bisa gak ya ke rank 8 besar ya. Ke rank 8 besar kita coba ya. Kita coba masuk ke rank 8 besar. Kayaknya gue bawa Deidara. Si Kakashi gue ganti ya. Kakashi gue ganti. Terus Haku gue ganti juga cuy. Haku gue ganti juga sama siapa ya? Sama Uchiha Itachi ya. Kita masukin support 1 ya. Kita masukin satu support nih. Harusnya gue bisa cuy. Harusnya gue bisa ya. Karena CP-nya jauh banget ya. CP-nya jauh banget. Harusnya gue win gitu cuy. Oke, bagian depan sih sudah bisa dihadapi ya. Mampus, gak mempan sama Tsunade mah cuy. Gak mempan Naruto sama Tsunade mah cuy. Lu mau jadi seksi juga gak bakal mempan. Oke, dan ini dia serangan dari si Sasuke. Langsung ya. Right kiri. Mamam. Semuanya udah kena petir. Dan tinggal dihajar sama. Tinggal dihajar saja ya. Jabuja kita cuy. Ya, walaupun grade S ya, tapi dia sangat overpower ya di meta sekarang ini cuy. Masih belum tergantikan dengan Santoriu-nya. Mamus. Kena setun, dihajar terus ya. Kita belum ada yang mati satupun. Dan ini serangan dari si Sasuke. Mamam bos. Mampus ya, critical cuy. 1620. Dan pertandingan pun berakhir ya. Saat itu nggak terkalahkan nih. Bisa harusnya sih cuy. Nice, udah lah, cukup lah ya. Nanti kita bakal coba naik ke ranking 1 atau kita bakal nanti coba naik ke ranking 1 ya, bisa atau enggak cuy. Untuk Chaos Arena masih belum kebuka sekarang ya. Advent Arena juga masih belum ada apa-apa. Dan untuk di klan di sini ya, klan gue belum masuk ke mana-mana cuy. Belum masuk ke klan mana-mana ya. Oke, kita klaim dulu. Lumayan ya, dapat 100 gold ya. Dapat 100 gold. Terus kemudian untuk ninja rank ya di sini, ya gue udah spesial join 2 ya cuy. Mantap sih. Kita coba lawan ini aja lah. Kita coba lawan siapa ya? Dari server 2 ya. Kita coba lawan dari server 2. Oke, let's go. Kita coba pakai seperti ini. Ike Naruto. Mampus ya bagian depan Gaara cuy. Dia pakai tankernya si Gaara ya. Tapi tenang saja cuy. Kita masih punya Nenek Tsunade cuy. Nenek Tsunade mah tidak terkalahkan bos. Mantap, langsung kita right kiri dari belakang. Cakep banget. Enak sekali sih. Easy ini cuy. Easy peasy lemon squeezy ini. Langsung Jabuja ultimate. Jabuja lawan Jabuja di sini cuy. Tapi Jabuja musuh lebih sakit cuy. Jabuja musuh lebih sakit ya damage-nya. Tapi tenang ya, walaupun Jabuja musuh lebih sakit, kita masih memiliki Deidara ya yang siap dengan ledakannya cuy. Dan juga si Sasuke dengan petirnya. Untuk bagian depan tenang, kita masih ada Nenek Tsunade yang bisa nge-heal. Dan juga sangat kuat banget untuk menjadi tank. Mampus, kena setun semua. Langsung kita hajar lagi cuy. Langsung kita hajar mamam. Aduh, jangan sampai mati cuy. Garanya kuat cuy. Lumayan ya, garanya sangat-sangat kuat cuy.
Gaara musuh sangat-sangat kuat, tapi tenang aja ya. Kita nggak perlu takut, tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah bimbang. Jamuja ngehajar sini mati. Masih belum cuy, masih belum mati ya, gila cuy, kuat banget. Jamuja gue kayaknya kalah ini. Jamuja gue kayaknya kalah cuy, tapi tenang ya. Segera maju ya bantuan. Cakep win cuy ya. Oke lah teman-teman, jadi mungkin ya untuk videonya gue cuma bisa cukupkan sampai di sini ya. Jadi kita udah coba ya menggunakan karakter S yang sangat-sangat meta, yaitu Lord Jabuja ya. Jadi menurut gue Jabuja kalau kalian build sampai bintang full yaitu nggak apa-apa cuy, karena dia overpower jadi meta sekarang. Oke, jadi mungkin untuk videonya gue cukupin dulu sampai di sini. Thanks for watching and see you next video. Ciao, salam ampas. Pari 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 p